Hamil besar tidak menghalangi aktris cantik Sandra Dewi untuk beraktivitas. Buktinya, beberapa waktu lalu si cantik satu ini terbang ke Semarang untuk menghadiri sebuah acara. Sandra Dewi sendiri terlihat begitu enjoy bekerja di saat hamil. Tapi kira-kira, adakah protes yang dilayangkan suaminya Hervey Moise atas kesibukan dan aktivitas yang masih saja dijalani olehnya? Suami tidak pernah melarang saya, karena dari awal saya kenal dia, itu saya sudah berkarir. Jadi kalau bisa dari awal dia ngelarang, gak usah kawin aja. Jadi enggak, suami saya gak mungkin ngelarang, karena memang dia sudah kenal saya sebagai Sandra Dewi yang pekerjaannya seperti ini. Jadi memang kesepakatan, memang dia bukan tipe yang seperti itu. Memang saya pengennya saya tetap kerja. Cuma memang besok pagi, itu kan minggu, kan biasanya Sabtu saya pergi. Sabtu pagi, habis breakfast bareng. Kemudian minggunya saya pagi-pagi udah pulang, lunch sudah sama suami gitu. Ya, meski masih beraktivitas, namun Sandra Dewi tetap menyediakan waktu untuk menikmati kebersamaan dengan suami tercintanya. Hal itulah yang membuat Hervey tak begitu mempermasalahkan kesibukan istrinya itu. Tapi apakah sang suami selalu mewanti-wanti agar Sandra menjaga dengan baik kandungannya tersebut? Enggak sih, saya dari awal hamil, dari bulan pertama hamil sampai 8,5 bulan saya hamil tuh saya setiap weekend itu pergi keluar kota. Bahkan Selasa dia yang ngajakin saya keluar negeri, jadi memang maksudnya dia santai aja, yang penting sih saya nggak terlalu capek ya, yang penting jangan capek, karena menurut dia kan sebagai seorang istri, dia sebagai suami itu kan yang membiayai hidup saya, yang menafkahi saya gitu. Jadi saya sebenarnya kerja cuma karena senang-senang doang, jadi jangan terlalu capek gitu.